Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Britin MFL. Nampaknya Britin MFL pada minggu ini terpaksa bersiaran daripada rumah sahajalah kerana atas saranan kerajaan, kita safe lockdown kejap di rumah, okey? Baik, untuk minggu ini, seperti mana kita tahu, penyerang Selangor FC Syarif Fikri masih lagi dalam proses pemulihan susulan kecederaan yang dialami beliau pada awal Mei lalu. Jadi agaknya apakah perkembangan daripada Syarif sekarang ini? Adakah dia dapat bersama pasukan untuk kembali berlatih pada musim ini ataupun terpaksa berehat lama sehingga musim depan? Jadi jom kita saksikan interview yang telah disediakan ini. Mungkin Iki boleh share sikit sekarang ni macam mana perkembangan Iki lepas hari tu buat operation and all kan. So proses pemulihan sekarang macam mana? So, sekarang ni memang Iki memang kata dalam tengah berehat lah. Tapi bukan berehat sepenuhnya sebab Iki ada program-program tertentu lah untuk pemulihan bersama dengan Selangor. So apa antara aktiviti ataupun proses yang dilakukan oleh Iki untuk fasa pemulihan ini? Mungkin you boleh share sikit? Okay, first sekali memang saya punya fisio iaitu Elber Richard. Memang setiap dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam lah dia punya aktiviti, dan aktiviti-aktiviti dia macam biasalah untuk memulihkan skin ankle. Yang banyak juga lah aktiviti-aktiviti yang dia buat. So kaki you sekarang ni rasa macam mana? Still rasa sakit ke atau lepas operate tu atau is getting better ke atau macam mana? Lepas pada kena tu dan lepas pada operation tu tak ada rasa sakit. Tapi so far sekarang sebulan memang sakit tu dah tak ada. Semua nak dapat confident balik, nak berjalan tu je lah yang buatkan rasa takut sikit lah. Tak takut rasa sakit dan takut jadi teruk lagi. Macam tu lah. So adakah you dapat rasakan mungkin bulan 7 nanti kita start balik liga, you dah back in training lah at least, atau still akan makan masa lagi? Ikut nasihat doktor, doktor cakap dalam lingkungan 4 ke 5 bulan untuk pulih. Tapi dia cakap kalau masuk terlalu awal pun takut benda yang tak ini jadi lah. Takut Iki akan tak boleh pemain bola selama-lamanya, dia cakap macam tu. So doktor cakap kena ambil masa lebih panjang dan kembali start balik training tahun depan. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Oh, tahun depan eh. So maknanya tahun, tahun ni you adakah masih berharap atau mungkin miracle ke dapat bermain at least untuk Malaysia Cup ke atau tengok pada progress lah, progress pemulihan dan keadaan kaki kiri lah. Sebab lepas pada semua dah settle, kena pergi jumpa doktor balik, so tengok macam mana balik. Dan Iki harap memang nak kembali ke padang lebih awal, tapi ikut nasihat doktor tu memang tahun depan jugalah. So Malaysia Cup terlepas dan AFF Suzuki pun mungkin terlepas jugalah. Okay, okay, kita tahu kecederaan ni jadi halangan untuk you dengan national team kan. So, tetapi adakah you rasa benda yang jadi ni tidak akan mematahkan semangat you untuk terus berjuang mungkin untuk memulakan sinar baru tahun depan, musim depan? Bagi Ki sendiri memang cakap apa-apa yang terjadi kat diri kita, kalau kita mengalami kecederaan atau apapun, kita akan berjaya di masa akan datang. So Iki harap macam tu lah, lepas apa yang terjadi ni mungkin tak mematahkan semangat balik lah untuk menyarung jersey Malaysia dan terus bersama national team nanti lah. Ada sesuatu tak yang ingin Iki katakan kepada rakan-rakan yang kini berada di Dubai untuk membawa menggalas nama Malaysia ni? Iki nak cakap kat semua yang terpilih ni, Tayyari Mahmah Raya, buat yang terbaik dan orang kata bagi sepenuh hati lah apabila bermain tu, dan langkah sejarah lah untuk layak ke Piala Asia.
Baik, kita tahu pasukan Perak FC ketika ini sedang dilanda masalah prestasi dan juga ketiadaan beberapa tonggak utama yang sudah memberi cerah ke pasukan lain. Jadi, menurut penjaga gol mereka iaitu Azri Ghani, semangat masih lagi ada dalam diri-diri pemain yang masih lagi kekal bersama Perak FC, dan jom kita dengarkan antara luahan daripada Azri Ghani. Sekarang kita tahu tim Perak sekarang kan tengah berdepan masalah ialah dengan beberapa pemain utama sudah berhijrah ke pasukan lain. So mungkin you sekarang ni yang masih kekal dengan Perak, macam mana perasaan you sekarang ni melihat pasukan Perak punya situasi sekarang ni? Mia, kita sini kuat dengan Syahrul Saad, Badak, yang lain-lain lagi kan. Kita orang Mia muda lagi Mia. Kita orang hari datang sini pun semangat sebab Badak. Hari datang Perak sebab nak main dengan Badak. Sebab kita tahu Badak nombor besar. Tapi dah seorang-seorang demi seorang hilang, hati ni rasa memang kita ikhlas nak main bola ni, kita ikhlas sebab kita kerja bola sepak Mia. Kan? Tapi bagi Ayi, siapa-siapa pun duduk dalam keadaan Badak pun sama. Kita kerja nakkan duit. Betul. Kalau tak masuk, kalau contoh kita masuk duit, tak masuk gaji pun, hati pun rasa nak tak nak main bola Mia. Macam itulah Mia. Tapi bagi Ayi, Badak tak ada tu terasa lah. So apa yang membuatkan Ayi masih lagi kira bersemangat untuk terus cuba berjuang lah untuk pasukan Perak sekarang ni? Sekarang pun yang ada pun Hafizul, yang kita yang senior. Ayi harap 9 game ni Mia kita boleh stay Liga Super pun dah cukup buat Ayi, bagi Ayi. Tu je lah Ayi nak, semua yang mana ada dengan Perak lagi yang stay dengan Perak, bagi hati je lah. Bagi, betul-betul bagi hati lah. Tak kira muda ke tua ke, bagi hati. Tu je lah. So untuk Ayi sendiri pula, apa yang membuatkan Ayi ni kira masih kuat lagi lah walaupun despite of macam-macam masalah ada dengan prestasi yang tidak konsisten juga sekarang ni? Sampai bila Ayi nak main lari-lari, lepas lari-lari, takut Ayi keluar daripada mulut buaya, takut termasuk daripada mulut buaya. Baik Ayi stay, pergi je setakat mana Ayi boleh pergi. Ayi muda lagi Mia, 22 tahun. Kalau Ayi duduk main lari-lari macam ni, sampai bila pun tak tengok Ayi. So, apa harapan Azri dan juga rakan-rakan dalam tempoh masa yang ada ni untuk kita start balik Liga bulan 7 ni dengan sinar baru mungkin, dengan harapan baru? Mia, mungkin bagi Ayi, bagi siapa-siapa pun Mia, bagi 9 game ni Mia, kita orang nak, kalau boleh stay Liga Super je lah Mia, kita orang tak nak jatuh. Itu je lah harapan kami, tak kira muda ke tua ke, bagi hati, itu je lah. Ayi sendiri pun tengok, kalau kita tengok beberapa game sebelum ni pun bersaing rapat, kira persaingan cukup sengit lah untuk berada di posisi goalkeeper utama kan. So macam mana setakat ini, keeper, kalau nak dibandingkan bersama Kedah musim lepas? Di sini Mia, sini lagi kira nak kata peluang tu, kita kena fight cepat lah kan. Sebab sini keeper tiga-tiga pun fight Mia. Sini keeper tiga-tiga fight. Masa bagi Ayi, siapa-siapa main pun bagi 100% cukup lah. Tak kira siapa main, Ayi ke Hafizul main ke, bagi yang terbaik. Itu je. Kita tahu sekarang ni coach Chong Yee Fat juga berdepan beberapa tekanan juga kan. So macam mana Ayi dan juga rakan-rakan yang lain kira bersepakat bekerjasama lah untuk terus apa memperkuatkan pasukan untuk terus berjuang lah? Yang lain-lain pun sekarang pun dah bincang Mia. Kita dah start buka masuk training, kira buka buku baru lah. Tak kira siapa yang ada, bagi muka je lah. Tak kira siapa, semua tunjuk bagian 100% tu je. Alright, last but not least, ada sesuatu ke yang Azri nak katakan mungkin kepada fans dan juga terutamanya fans Perak lah yang mungkin tidak pernah apa berputus asa memberi sokongan? Ayi harap walaupun dalam keadaan macam ni, Ayi harap fans Perak terus support kita orang. Jatuh ke kita orang, bangun ke, tolong ada belakang kita orang. Baik, seterusnya jom kita saksikan penjaring terbanyak tempatan Liga Super 2021 dengan 4 pemain ini, iaitu Amri Yahya, Badrul Bakhtiar, Hakimi Abdullah dan Gramedi Paula, masing-masing berada di carta teratas dengan 4 gol setakat ini, diikuti Daniel Ashraf, Darren Lock dan S. Kumaran dengan 3 gol.
Manakala untuk penjaring terbanyak tempatan Liga Premier 2021 pula, empat pemain ini iaitu Azad Haras Arman, Nurul Syamil Abdul Ghani, Art Bharath Kumar dan Zakwan Adah Abdul Razak juga setakat ini telah pun meledak 4 gol, diikuti Alif Hassan, Feroz Bahrudin, Harith Haikal dan Nur Syahrul Idlan Talaha dengan 3 gol setakat ini. Baik, untuk itu sampai di sini saja Bulletin MFL. InsyaAllah kita jumpa lagi di Bulletin MFL pada minggu hadapan dengan pelbagai lagi perkongsian mengenai perkembangan pasukan-pasukan Liga Malaysia, walaupun ketika ini Liga Malaysia sedang berehat bagi memberi laluan kepada skuad kebangsaan. Itu saya Mia Ibrahim. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Download aplikasi Shoot sekarang.